Sementara itu, Ketua DPRD Banjarmasin memastikan akan mengkoordinasikan dan konsultasi permasalahan guru honorer tersebut ke BKD dan Dinas Pendidikan. Sementara itu, usai menerima kedatangan para guru honorer, Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya membenarkan ada penyampaian aspirasi dari guru honor yang tidak bisa terakomodir di P3K. Hal ini dikarenakan mereka sudah puluhan tahun mengajar, akan tetapi saat ikut tes basicnya berbeda. Seperti bahasa Inggris tidak bisa ikut. Hari memastikan hal ini akan diinventarisi dan akan didiskusikan dengan BKD dan Dinas Pendidikan. Masalah-masalah yang ada ini akan kita inventarisir, akan kita diskusikan dengan pemerintah kota melalui BKD dan Dinas Pendidikan. Kita berharap kita memberikan penghargaan kepada guru-guru honor yang memang sudah lama bekerja untuk P3K itu. Tujuan awalnya untuk mengakomodir orang-orang seperti beliau-beliau yang sudah puluhan tahun menjadi honorer, bukan yang istilahnya baru 1-2 tahun honorer tapi bisa diterima P3. Rista Banjar TV.